kembali lagi dengan aku Felin ya. Di sini aku bakal review nih. Nah, reviewnya itu kita ada mesin apa aja. Di sini aku punya mesin pengering laundry sama mesin pengering makanan. Oke, di sini ada oven, ada pengering sepatu sama mesin penghangat model ruangan atau bisa dibilang pemanas ruangan model laundry. Seperti itu ya. Nah, mau tau gak sih video lebih lengkap dari mesin ketiga unit mesin ini? Tonton videonya sampai habis. Oke, kita langsung aja review di bagian mesin pengering makanannya dulu. Di sini aku punya mesin oven. Ini mesin ovennya kapasitasnya berapa? Kapasitasnya itu 5 rak satu pintu ya. Ini tuh cocok banget digunakan untuk pengering makanan seperti cengkeh, terus bisa untuk pengering kacang almond, rumput laut, bisa dikeringkan untuk cabai, rempah-rempah atau yang bisa lainnya juga sangat bisa guys. Jadi mesin ini tuh sangat serbaguna sekali. Untuk materialnya sendiri ini terbuat dari material full stainless ya, full stainless bagus banget. Nanti itu cara perawatannya sangat mudah. Nanti kalian bisa siapkan aja tempat yang sesuai untuk proses pengeringannya seperti itu ya. Nah di sebelah sini itu dilengkapi dengan panel-panelnya nih. Di sini ada tombol power nanti sebagai penyalaan dan matikan mesinnya, oke. Terus habis itu ini ada timer, ini tuh pengatur waktunya sendiri, kalian bisa atur sesuai kebutuhan. Nah ini ada thermal control atau suhunya kalian bisa atur juga sesuai kebutuhan juga ya. Ini ada dua lampu LED indikator, ini kalau yang hijau sebagai indikator penyalaan mesinnya, sedangkan yang merah sebagai indikator pemanas mesinnya, seperti itu ya. Nah di bagian depannya ini sudah terdapat handle-nya sebagai pembuka dan penutup pintunya, seperti itu. Oke, kita langsung aja masuk ke bagian dalamnya. Nih, bagus banget. Jadi untuk pengeringannya sendiri, ovennya itu sudah dilengkapi 5 loyang seperti ini. Nah ini tuh bisa untuk pengeringan apa kak? Ini aku punya material cengkeh nih seperti ini. Nanti cengkehnya tuh bisa kalian keringkan sesuai kebutuhan aja ya. Ini bisa untuk cengkeh, bisa untuk kopi, kacang almond, bunga rosella, bisa. Semuanya aku taruh sini bisa guys. Ini pernah kita trial juga. Pengeringannya itu hasilnya sangat merata. Seperti itu ya, di bagian dalamnya itu sudah dilengkapi dengan pemerataan suhu panasnya. Nih, nanti kalian bisa lihat sendiri ya untuk bentuknya seperti apa pemerataan suhu panasnya. Tuh. Nanti di sini juga terdapat exhaust fan juga nih. Exhaust fan juga kelihatan ya. Ya seperti itulah ya. Nah, di bagian mesinnya ini ukurannya berapa? Panjang lebar kali tingginya, panjangnya sendiri itu 60, lebar ke samping 60 cm juga dan untuk tingginya itu 105 cm seperti itu ya. Nanti untuk pengeringannya ini kita tersedia mulai dari oven kapasitas berapa, Pak? Berapa kak kapasitas mulai dari 501 pintu seperti ini, ada juga 502 pintu, 10 rak 1 pintu, 10 rak 2 pintu, 20 rak dan 40 rak seperti itu ya. Nanti kan juga bisa custom juga, customnya seperti apa kak? Customnya itu menggunakan pintu kaca juga bisa. Lalu termokontrolnya kalian bisa sesuaikan aja, nanti bisa ditambahkan atau termokontrolnya menggunakan digital seperti itu ya. Nah di bagian loyangnya nanti itu sudah dapat gratis loh dari kita tuh, bayangin full stainless juga udah dapat gratis pada saat pembelian. Nanti loyangnya sendiri kan juga bisa dapat loyang secara custom juga bisa guys. Nanti customnya seperti apa kak? Customnya itu bisa di custom model loyang korporasi berlubang atau kasa korporasi atau kasa stainless lah ya, kata-katanya seperti itu guys. Nah setelah itu untuk mesinnya sendiri kan juga bisa custom menggunakan lampu UV, itu bagus banget nanti sebagai penyetirian material pada saat proses pengeringan ya, sebagai sterilan makanan seperti itu. Nah selanjutnya untuk di bagian bawahnya nanti kan juga custom menggunakan kaki roda juga bisa, nanti itu malah lebih enak gitu guys, itu mudah dipindah-pindahkan ke mana saja seperti itu ya. Oke, lanjut ke bagian pengering laundry nih kesini nih. Oke, di sini aku punya pengering laundry. Apakah ini ada laundry sepatu sama laundry penghangat model ruangan seperti ini? Ini unitnya ready stock ya. Ini kita proses pembuatannya itu terbuat dari material full stainless seperti ini, bagus banget, mengkilap banget ya. Terus ini terdapat kaca sebagai display proses pengeringan. Ini beneran kaca ya guys, bukan plastik atau mika, bukan. Ini bener-bener kaca seperti ini. Terus di bagian sininya itu terdapat handle-nya tuh sebagai pembuka dan penutup pintunya.
Oke, lanjut ke bagian dalamnya nih. Kalian bisa lihat sendiri. Ini bisa diisi berapa pasang sepatu, Kak? Ini tuh bisa diisi 10-15 pasang. Ya, seperti itu. Nanti raknya sendiri tuh bisa dilepas pasang seperti ini loh, guys. Tuh, bagus banget. Nanti itu satu raknya bisa diisi berapa pasang sepatu, Kak? Bisa diisi 3 pasang sepatu. Contohnya nih, aku isi aja lah. Biar kalian percaya sama aku. Nih. 3 pasang sepatu itu bisa kering menggunakan pengering sepatu seperti ini. Ini satu raknya ya. Ini satu raknya itu bisa diisi 3 pasang sepatu seperti ini, guys. Tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Ini sepatunya, sepatu apa aja, Kak, yang bisa dikeringkan. Ini sepatunya bisa dikeringkan model sepatu sneakers, boots, flat shoes, ataupun yang lain juga bisa, guys. Jadi pengeringan sepatunya itu serbaguna banget. Nanti sesuai kalian aja. Itu lebih tepatnya kalian lebih butuh yang kapasitas berapa gitu ya. Nah, bahas soal daya listriknya nih. Daya listriknya berapa sih, Kak, kalau pengering sepatu? Daya listriknya sendiri itu cuma 70 watt saja tuh. 70 watt saja untuk bahan bakar yang tipe gas. Untuk daya bahan bakar tipe gas yang tabung gas 3 kilo atau gas melon itu bisa digunakan berapa hari ya, Kak, penggunaannya? Itu bisa kalian gunakan 4-5 harian. Itu bisa digunakan seharinya berapa ya? Itu bisa digunakan 40 kalian proses pengeringan. Udah, kalian hitung sendiri aja. Itu jadi lebih fleksibel dan efisien juga pada saat proses pengeringannya. Seperti itu ya, guys. Lanjut ke sini. Sama aja sih kayak oven tadi ya. Terdapat kayak tombol power, ada timer, ada thermo control, ada dual amplifier indikator. Nanti bisa kalian sesuaikan aja. Nanti cara penggunaannya juga sangat mudah. Nanti yang pertama diatur bagian timer, lalu thermo controlnya diatur sesuai kebutuhan. Nah, bahasnya thermo control nih. Ini thermo controlnya itu bisa diatur berapa derajat, Kak? Aku saranin, ini nanti kalian bisa atur di 60 atau 70 derajat aja, itu bisa kering, guys. Itu standarnya emang segitu ya, untuk bahan pemanasannya, seperti itu, suhu panasnya. Nah, setelah itu kalian nyalakan aja di tombol powernya. Mudah banget, kan? Lanjut ke sini, guys. Ke penghangat model ruangan atau mesin pemanas model ruangan, seperti ini. Ini ukurannya cukup mungil, ini untuk pengeringan apa ya? Jadi, kalau di sini, ini tuh bisa untuk pengering laundry, bisa. Penghangat ruangan juga bisa. Tuh, ada dua fungsi sekaligus. Nanti kalian tinggal sesuaikan aja. Kalian lebih prefer pakai yang untuk apa dulu ya. Seperti itu, guys. Nah, setelah itu untuk bagian sini. Ini tuh materialnya terbuat dari material full stainless. Nanti bisa kalian sesuaikan aja untuk kebutuhan apa dulu ya. Nah, di sini terdapat tombol power on dan off-nya nih. Bagian panelnya. Ini harganya under berapa, Kak? Under 5 jutaan aja. Kalian bisa bawa pulang mesin penghangat model ruangan ini dengan ready stock. Dengan langsung ready stock, soalnya nggak pre-order ya, guys. Nah, setelah itu di bagian sini, ini ukurannya berapa, Kak? Panjang lebar kali tingginya, panjangnya itu 40 cm, lebar ke sampingnya itu 80 cm, dan tingginya sendiri itu 45 cm, oke? Okay? Nah, nanti kalian bisa sesuaikan aja untuk cara penggunaannya seperti apa. Lanjut, di bagian ini terdapat blower, nanti sebagai pembuangan udara panasnya atau uap udara panas itu bisa tersaring dari sini, guys. Makanya bisa keluar dari blownya, seperti itu ya. Setelah aku review dari ketiga mesin ini, kalian lebih prefer pakai yang mana nih? Coba komen di bawah sini ya. Nah, kita juga tersedia berbagai macam, guys, untuk tipe-tipe mesin pengering tuh. Ada mesin pengering pertanian, makanan, laundry, semuanya ada. Jadi ada tiga sektor ya. Yang pertama ini aku bahas yang pengering laundry dulu deh. Yang laundry kita itu ada model sepatu seperti ini, pengering sepatu. Lalu ada juga penghangat model ruangan atau bisa dibilang pemanas ruangan laundry, seperti itu ya. Nah, setelah itu bisa ada juga pengering helm, pengering pakaian, itu ada tumble dryer, lemari pengering, dan juga ada sauna juga tuh. Nah, kita lanjut ke pengering makanan nih. Ada oven pengering seperti ini, lalu ada sangrai, ada spinner minyak, dan ada pemanggang daging kebab, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ada pengering pertanian. Nah, pertanian ini ada apa aja, Kak? Pengering pertanian tuh ada pengeringan kayak padi jagung itu, guys. Jadi namanya tuh bisa dibilang bed dryer. Selanjutnya ada juga rotary dryer, vertical dryer, lalu ada pemanas model ruangan juga. Namanya tuh blower jumbo. Kayak gitu, guys. Kalau di sini tuh bahasanya emang kayak gitu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, setelah aku jelasin ini semua mesinnya, kalian lebih prefer pakai mana nih? Coba komen di bawah ya. Oke, sekian aku review dari ketiga mesin ini. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe YouTube channel ini. Jangan lupa juga kalian download aplikasi resmi itu di sebelah sini, guys. Nah, kalian bisa download ini ya di Play Store di HP kalian. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye.